Ini di mana? Nah, seorang ini ngomong. Ini di mana? Di rumahku lah. Ya di mana? Di rumahku. Ya di mana desanya? Halo semua, ini dengan Fajar. Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Kali ini kami sudah sampai di kota Sungai Penuh. Hai guys, sekarang kita udah sampai di Sungai Penuh, Kerinci. Setelah hampir 12 jam perjalanan, lumayan sih. Halo. Ganteng guys. Sudah pipis? Sudah. Udah gak di ujung lagi. Udah gak di ujung lagi. Udah lega. Nah, sesaat sebelum memasuki kota Sungai Penuh, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah seperti ini, guys. Oh ya, buat kamu yang belum, yuk subscribe channel ini. Berada di tengah-tengah kota Sungai Penuh, kami mampir untuk berhenti melihat alun-alun kota. Melihat suasana pagi sambil menunggu teman kami untuk menjemput kami. Kami sampai juga di rumah teman kami di kota Sungai Penuh. Nah, saatnya untuk beristirahat dan berganti pakaian. Halo, we just arrived. Good morning, happy people. We just landed. Kita mau sarapan. Kita lagi nunggu sendok. Makan guys. Sama mangkoknya. Ini nasi. There's a unique lontong. There's you, unique lontong. Ini udah dibuka guys. Tuh. Ini? Apa ini? Itu mie. Mie nya untuk lontong. Cuma satu. Dan konsep ini semua. Aku udah biasa nge-vlog bang. Ngomong baik, ini di mana? Ini di mana? Di rumahku lah. Ya di mana? Di rumahku. Ya di mana desanya? Apa daerah apa? Nah, ini di mana? Di rumahku, aku jawab. Desa apa? Ada kau jawab. Sungai Penuh. Guys, kita sekarang lagi ada di mana, Lek? Di Lari Panjang di desa Sungai Penuh. Di desa Lari Panjang Sungai Penuh. Kita lagi siap-siap mau pergi ke Depati Kopi. Itu apa? Depati Kopi? Depati itu Depati Kopi. Tempat wisata ya? Tempat kopi, tempat wisata? Tempat wisata ya, tempat kopi. Oh, tempat kopi wisata yang kita pergi. Jadi kita bisa minum kopi langsung di kebunnya. Petik biji kopi sendiri? Bisa juga. Kita mau petik. Kopi sendiri juga lah. Nah, sekian dulu ya. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Dadah.